pagi ini sekarang saya posisi ada di Banjarsari, Kota Banjar, dalam acara mau borong durian, durian asli Banjarsari. Sebesar 100 biji, bro. Sebanyak. Nah, itu baru datang. Asli dari Banjarsari. Cocok untuk acara pesta di Bandung. Itu baru datang ya. Ini mamangnya nih yang baru datang dari kebon. Datang dari kebon. Luar biasa. Ayo bantu dong. Testimoni rasa rasa dari Banjarsari Kalijaya. Kalijaya bro, Kalijaya. Pokoknya mantap. Kita habisin di Bandung. Habisin di jalan. Di jalan setengahnya bro. Masih di Bandung ada kesalahannya. Kita sekat di jalan. Oke. Kita mau testimoni asli durian lokal si Mamang. Kali-kali. Wih. Benar. Teksturnya kental, bro. Harus. Aromanya nendang. Emang. Pokoknya enggak kalah sama durian-durian internasional. Dagingnya tebal enggak tuh? Tebal banget dah. Lembut, manis, legit. Empuk pulang ah pokoknya. Di Bandung mah malaya, di Marahal Bandung teh, di jualan lali. Harganya sekarang lagi kemarin. Bisa kan coba-coba? Oke okay, bro, kita coba dulu ya. Sok. Makanya kemarin mah sampai Bandung. Yang kemarin. Yang ini ya? Si, kan itu mesti turun bawah. Saya coba dulu ya. Ini kan kalau bener ya, enak ya. Enak nih ya, mantap ya. Ya mantap ya. Habis bro. Biar apa mas? Biar gasnya tuh gak ngumpul kalau beteng. Cara ngeluarin gas yes, diminum bos biar perutnya enggak mantap ya, sip. Sekali aja cukup ya? Cukup. Oke. Biar enggak bau. Sudah kopi naon tuh ini kopi tubuh Kalijaya, kopi asin Kalijaya bos. Kopi Tubruk Kalijaya, wih mantap. Kopi, durian, gorengan, ini si Sultan. Tempat geluntung, aduh. Mabuk durian, gak mau makan sama sekali nih. No. Kita ke bubur. Supir sama kemet aja. Bubur dulu, bro.
Ya, bubur dulu ya.